Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhattullab wa talibat. اهلا وسهلا مرحبا بحضوركم في هذه الفرصه الفرصه الطيبه نحن ان شاء الله نتعلم جماعه بالماده فيكي في الفصل السابع قبل ان نبدا بهذا الدرس تعال نبدا بقراءه بسمله ودعاء بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taib anak-anak sekalian, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berjumpa lagi dengan bahasan di pembelajaran fikih kelas 7. Kembali kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema solat jamaah dan qasar, salat jamak dan salat qasar ya. Untuk kesempatan pada kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang salat jamak. Dan kesempatan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas salat qasar. Baik. Sebelumnya kita akan mengetahui bagaimana tujuan dari pembelajaran ini. Diharapkan anak-anak bisa mengetahui ketentuan sholat jamak dan ketentuan daripada sholat qasar, dan anak-anak bisa tahu cara mempraktekannya tentang sholat jamak dan sholat qasar. Pembahasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian sholat jamak. Kemudian yang kedua, dalil dan hukum sholat jamak. Kemudian yang ketiga, syarat ya, syarat sholat jamak beserta yang keempat, tata cara sholat jamak. Yang pertama, anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang pengertian sholat jama'. Jama' ya, dalam bahasa Arab, jama'ah ya, jama'ah, yajma'u, ya, jama', yajma'u, artinya mengumpulkan, menggabungkan, ya, mengumpulkan atau menggabungkan, jama'. Sedangkan sholat jama'ah, sholat jama' ya, bukan jama'ah ya, beda ya, jama' dan jama'ah itu beda. Kalau berjama'ah itu bersama-sama, kalau jama' itu menggabungkan ya, mengumpulkan. Yang dimaksudkan dengan sholat jama' adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu, dua sholat wajib ke dalam salah satu dari dua waktu tersebut. Sekali lagi bahasan ulangi, sholat jamak adalah mengumpulkan ya pelaksanaan dua sholat fardu ya ke dalam salah satu dari dua waktu tersebut. Misal bahasan kasih contoh, menggabungkan dua sholat fardu, sholat duhur dan sholat asar, artinya melaksanakan sholat duhur dan sholat asar. Dia sholat duhur, selesai sholat duhur, kemudian berdiri lagi sholat asar. Ya, jadi dia gabungkan.
ya. Ke dalam salah satu dari dua waktu tersebut, jadi dia boleh menggabungkan dua waktu sholat tersebut hanya dalam satu waktu. Ya, tadi Pak Hasan misalkan sholat duhur dan sholat asar sekalian, tetapi di waktu duhur. Nah, ini namanya sholat jama'. Sholat duhur dan asar di waktu asar. Nah, ini namanya sholat jama'. Jadi nggak sendiri-sendiri. Ya. Ya, sekarang kasusnya adalah dia sholat jama', menggabungkan dua waktu sholat, misalkan duhur dan asar, di waktu satu waktu saja, misalkan di waktu duhur. Di waktu duhur dia sholat duhur dan asar. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak sekalian? Baik, kita akan lanjutkan. Apa hukum dari sholat jama'? Ya, hukumnya adalah mubah, boleh. Dan ini sebuah keringanan. Ya, sebuah keringanan di dalam agama. Atau yang dikenal dengan rukhsah. Ya, rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh syariat. Pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada hambanya jika terjadi sebab-sebab tertentu. Nanti kita akan menjelaskan juga syarat-syarat kenapa kita harus sholat atau dibolehkan sholat jama'. Ya. Jadi boleh, kalau anak-anak telah memenuhi syarat-syaratnya, maka boleh, dan ini sebuah keringanan. Ya. Tadi yang awalnya sholat sendiri-sendiri, jadi kalau waktu duhur dulu baru 4 rakaat, kemudian nanti asar baru 4 rakaat lagi. Tapi ini enggak, sholat jama'nya digabung. Ya, sholat jama' adalah sholat yang menggabungkan dua waktu sholat hanya dalam satu waktu. Apa dalilnya anak-anak sekalian? Dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu, yakni sahabat Jabir, pernah berkata, fa'ata batonal wadi fa khotaban nas thumma adzana thumma aqama fa shalla dhuhra thumma aqama fa shalla al asr wa lam yusa bainahuma syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi wadi, ya, dan berkhutbah di depan manusia. Kemudian beliau berazan. Telah masuk waktu, ya, Nabi mendatangi wadi jauh, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal azan. Kemudian setelah itu iqamah, salat zuhur, ya. Kemudian selesai salat zuhur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal berdiri untuk iqamat lagi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat asar. Dan tidak salat sunnah di antara keduanya. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, menyuruh Bilal untuk qomat. Ya, hanya qomat yang kedua dan langsung melaksanakan salat asar. Ini menunjukkan bahwasanya sholat jama' ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebuah keringanan kepada umat Islam. Apa syarat, ya, apa syarat diperbolehkannya sholat jama'? Yang pertama, jika melaksanakan ibadah haji, misalkan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji, maka perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi, ya, dalam perjalanan itu juga kita melaksanakan ibadah sholat dengan sholat jama' anak-anak, menggabungkan dua waktu sholat. Kemudian pelaksanaan di tanah suci, di Arafah, di Muzdalifah, kita melaksanakan semuanya dengan jama'. Bagi anak-anak atau bagi yang mendengarkan video ini, anak-anak sekalian, pasti dia melaksanakan sholat jama' ketika melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji. Kalau nanti anak-anak kelas 9 akan
akan belajar tentang fikih, salah satu temanya adalah haji dan umroh. Itu anak-anak sekalian, ada satu ibadah namanya Arafah. Ya, jadi selesai Arafah, ya, jamaah haji ini ingin berangkat ke Mina atau Muzdalifah dan Muzdalifah. Nah, mereka sholatnya adalah sholat jamak. Sholatnya adalah sholat jamak. Ataukah ketika melaksanakan ibadah haji di waktu zuhur pada hari Arafah, maka mereka melaksanakan dengan sholat jamak. Selesai zuhur, kemudian dilanjut dengan asar. Nah, ini pengecualian. Yang kedua, anak sekalian, jika seseorang melakukan safar atau perjalanan jauh. Jika seseorang melaksanakan atau melakukan safar atau perjalanan jauh. Safar itu artinya perjalanan jauh. Misalkan kita dari Malang ke Jakarta atau ke Kalimantan atau ke Sumatera, ya, apalagi dengan menggunakan jalur darat ataupun jalur udara, maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat dengan jamak. Misalkan Pak Hasan mau ke Jakarta nih, naik kereta. Nah, ketika masuk waktu zuhur, maka Pak Hasan sholat zuhur, kemudian langsung dilanjutkan dengan sholat asar. Sehingga ketika nanti pas waktu masuk asar, Pak Hasan nggak sholat asar lagi, karena Pak Hasan sudah sholat asar di waktu zuhur tadi. Ini adalah sebuah keringanan, ya, sebuah keringanan karena kita dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, ada pengecualian syarat dibolehnya, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak jika turun hujan yang sangat deras. Anak-anak tahu kalau di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau hujan, anak sekalian, itu di sana rumah orang-orang dulu, ya, itu dari tanah. Ya, kalau sangat lebat maka akan merembes dan basah semuanya. Ya. Nah, mungkin di zaman kita jika terjadi banjir bandang begitu, ya, ya, kita mau sambil menyelamatkan nyawa, menyelamatkan barang-barang berharga dan lain sebagainya, maka di saat yang seperti ini, anak sekalian, kita diberikan keringanan boleh melaksanakan sholat itu dengan jamak, ya, menjamak, menggabungkan dua waktu sholat hanya satu. Misalkan terjadi banjir bandang kemarin, ya, di Kalimantan, maka mereka boleh melaksanakan sholat dengan jamak, ya, jamak artinya menggabungkan. Kemudian diperbolehnya yang keempat, atau terjadi keadaan yang sangat genting, peperangan, kita nggak bisa kemana-mana, cuaca yang sangat ekstrim, angin kencang dan lain sebagainya, keluar nggak bisa, yang sangat dingin misalkan, maka boleh kita sesekali melaksanakan sholat ini dengan cara menjamak, menggabungkan. Misalkan waktu zuhur dan asar dijadikan satu waktu. Maghrib dan isya dijadikan satu waktu. Baik anak sekalian, kita akan membahas yang berikutnya adalah macam-macam sholat jamak. Jamak ada dua. Yang pertama ada yang namanya jamak takdim. Jamak takdim artinya mengerjakan sholat jamak di awal waktu. Misal, Pak Hasan mau ke Jakarta. Waktu zuhur Pak Hasan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim. Mengawalkan. Ya, mengawalkan dari sholat jamak ini. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Misal, ataukah Pak Hasan mau ke Jakarta di waktu zuhur, di waktu maghrib, mohon maaf. Maka boleh Pak Hasan sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib, Pak Hasan lanjutkan dengan sholat isya. Jadi melaksanakan dua waktu sholat di waktu yang awal, di waktu maghrib. Bisa dipahami? Baik. Jamak yang kedua adalah jamak ta'khir. Artinya mengerjakan sholat jamak, menggabungkan dua waktu sholat
tetapi dikerjakan di waktunya akhir. Kalau jamak takdim tadi di waktunya awal. Misal pasang sholat duhur dan asar, itu kan pasang sholat di waktu duhur, itu jamak takdim. Nah kalau jamak takhir, pasang sholat duhur dan asar di waktu apa anak-anak? Di waktu asar. Nah misal, pasang mau ke Jakarta nih. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba masuk waktu duhur, pasan gak mau sholat dulu. Nanti waktu asar baru pasan mau melaksanakan sholat jamak. Boleh. Jadi pasan melaksanakan sholat duhur dan asarnya boleh ketika masuk waktu asar. Jadi waktu duhurnya gak sholat dulu. Nanti pas masuk waktu asar, pasan melaksanakan sholat jamak. Ya, jamak duhur dan asar di waktu asar. Ataukah di maghrib dan isya, dikerjakan di waktu yang mana anak-anak? Di waktu isya, ya, di waktu isya. Baik, Pak Hasan kira anak-anak bisa memahaminya. Nah, tata cara sholat jamak bagaimana Pak? Yang pertama niat, ya, niat sholat fardu sekaligus menjamak, niat menjamak. Kemudian yang kedua, niatnya dalam hati ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, setelah sholat, selesai sholat, yang pertama misalkan Pak Hasan sholat duhur, selesai sholat duhur, salam ke kiri ke kanan, kemudian istighfar 3 kali, kemudian langsung berdiri lagi kalau ada boleh qomat ya, kemudian sholat yang kedua, sholat asar ya. Kemudian tata cara yang ketiga, tidak ada sholat sunnah. Pak, saya mau sholat sunnah qobliyah duhur, qobliyah asar. Ya, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya 4 rakaat ataukah yang tadinya salat sendiri-sendiri, kita disuruh oleh Allah untuk menggabungkan. Ini menunjukkan bahwasanya kita diberikan keringanan oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan salat sunnah di antara peristiwa atau diantara sholat jamak ini. Yang keempat, sholat yang bisa dijamak adalah sholat maghrib, isya. Maghrib pasangannya adalah isya. Duhur pasangannya adalah asar. Jadi sholat subuh tidak ada jamak. Tidak bisa dijamak. Jadi hanya sholat maghrib, isya, duhur, asar. Adapun subuh tidak bisa dijamak. Kesimpulan yang bisa kita ambil sebelum kita akhiri pertemuan kita ini anak-anak sekalian. Yang pertama, sholat jama' adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu tersebut. Boleh di waktu yang pertama atau boleh di waktu yang kedua. Yang kedua, sholat jama' itu ada dua. Ada yang namanya jama' takdim, dikerjakan yang di awal. Kemudian yang kedua, ada yang namanya jama' takhir, yang dikerjakan di waktu yang kedua. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal. Silakan menulis soalnya dan dijawab di buku tulisnya, kemudian difoto dan dikirim ke Pak Hasan di Google Classroom. Silakan di nomor yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sholat jamak? Yang kedua, sebutkan syarat dalam sholat jamak. Syaratnya apa saja sehingga kita bisa melaksanakan sholat jamak? Ya. Yang ketiga, sebutkan macam-macam sholat jama' dan penjelasannya. Yang keempat, apa hukum seseorang melakukan safar tapi tidak menjamak sholat? Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Kalau misalkan pasan mau ke Jakarta, tapi pasan nggak mau sholat jama', wes nggak apa-apa, nggak sholat jama', sholat sendiri-sendiri aja. Maksudnya sudah masuk waktu duhur ya, sholat waktu duhur aja. Nanti di asar, baru sholat asar lagi. Pasan nggak mau jama' misalkan. Nah, seperti ini boleh apa enggak? Apa pendapat kalian? Nah. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian pertemuan dengan Pak Hasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sholat qasar. Sholat qasar. Silakan anak-anak memberikan like dan simak terus di pembahasan fikih bersama dengan Pak Hasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kurang dan lebihnya bahasan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.